Halo, untuk kali ini kita akan coba bikin puding leci ya. Bahan-bahannya, saya pakai leci segar, ada susu kental manis. Ini leci segar yang sudah saya kupas, gula pasir. Ini agar-agar keren ya, agar putih, dan air. Nanti untuk lengkapnya akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Pertama kita akan larutkan agar-agar dengan 900 ml air dan gulanya 120 gram selera ya, dari kolom deskripsi. Ini kita masak agar-agar, air dan gula. Agar-agar bening yang tadi sudah kita masak, kita tuang sedikit-sedikit menggunakan sendoknya. Tujuannya agar lecinya tidak terbang. Lakukan terus ya, sekali lagi. Lakukan sampai leci terendam oleh agar-agar beningnya ya. Untuk yang satunya kita pakai susu kental manis satu kaleng ya, jadi tidak perlu kita tambahkan gula lagi. Untuk takaran airnya kita pakai kaleng ini lagi ya, jadi kita pakai sekitar 5 kaleng airnya untuk takaran air ini. Untuk satu bungkus agar-agar plain ya, tanpa perlu kita tambahkan gula lagi, ini sudah cukup manis. Kita pakai satu kaleng penuh airnya. Ini 5 ya, ini baru 1. 5 kaleng. Kita masukkan agar-agarnya. Maaf alat ya, 4 kaleng aja. Kalau 5 kaleng atau 6 kaleng itu untuk ukuran puding sutra. Ini karena kita nggak bikin puding sutra, jadi biar agak keras atau settle, kita pakai 4 kaleng aja. Nanti saya tuliskan kolom deskripsi ya. Kita aduk. Sekali lagi ini tanpa perlu tambahan gula ya, jadi ini sudah manis. Kita aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, ternyata kita akan sedikit-sedikit menggunakan sendok dan tidak ceplos. Lakukan sampai habis.